Kerajaan Negeri Selangor akan memperkenalkan bidang sukan elektronik atau e-sukan ke semua institusi pendidikan dalam usaha memperkasakan permainan tersebut di negeri berkenaan. Pengerusi Jawatankuasa Tetap Pembangunan Generasi Muda, Sukan dan Pembangunan Modal Insan Negeri Selangor, Muhammad Khairuddin Othman berkata usaha itu juga akan memberi kefahaman kepada anak-anak muda untuk menceburi sukan ini, terutamanya di kawasan luar bandar. Menurut Khairuddin, inisiatif melalui program aktif e-sport ini adalah untuk membangunkan industri e-sukan di peringkat akar umbi selain memberi pendedahan kepada masyarakat mengenai manfaat sukan tersebut kepada golongan belia. Aktif ini atau sukan elektronik pada kita merupakan program sukan yang penting yang kita kena promosikan di kalangan para belia. Cabaran kita di Selangor ini juga di negeri-negeri lain adalah bagaimana nak fahamkan kepada keluarga, ibu bapa supaya mereka faham bahawa sukan e-games ini adalah sukan yang diiktiraf di peringkat Selangor, negara dan antarabangsa. Jadi pendidikan kita ataupun perangan-perangan kita harus berikan kepada ibu bapa dan di sekolah-sekolah, dan kita harapkan melalui program ini lebih banyak lagi atlet-atlet dapat kita hasilkan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan berkenaan di Pucung, Selangor.